tetap antusias menyambut datangnya tahun baru tahun 2015. Tepat pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat, ribuan warga yang memadati Taman Monumen Nasional Monas menjadi saksi pergantian tahun dari tahun 2014 menuju tahun 2015. Sejak Rabu sore, warga sudah berbondong-bondong datang ke Monas untuk merayakan malam pergantian tahun sekaligus menyaksikan pesta kembang api. Letusan dan gemerlap kilatan api terus saling bersusulan menerangi langit di atas ibu kota Jakarta. Perayaan tahun baru 2015 dibuka dengan doa bersama untuk para korban dan keluarga korban pesawat Air Asia yang jatuh di Selat Karimata, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Sejak Rabu sore, warga sudah berbondong-bondong datang ke Monas untuk merayakan malam pergantian tahun sekaligus menyaksikan pesta kembang api. Letusan dan gemerlap kilatan api terus saling bersusulan menerangi langit di atas ibu kota Jakarta. Perayaan tahun baru 2015 dibuka dengan doa bersama untuk para korban dan keluarga korban pesawat Air Asia yang jatuh di Selat Karimata, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.